Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Sulun. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan makin bersemangat. Dan terima kasih karena kalian sudah dukung channel Mas Sulun dan sudah support channel Mas Sulun. Dan tetap dukung channel Mas Sulun dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga buat tekan tombol loncengnya biar tahu video-video terbaru dari Mas Sulun. Terima kasih. Dan di video kali ini Mas Sulun bakalan kasih informasi tentang tanaman alokasia jenis Viridex ini. Tanaman yang sering disebut juga dengan sebutan Cladineon ya. Tanaman yang memiliki warna hijau bludru ini empuk seperti karpet ya, dan memiliki variasi ataupun corak pada daunnya itu warna putih. Di tanaman ini juga sangat diidolakan ataupun digemari oleh para pecinta tanaman hias. Tanaman yang cara memperbanyak ini bisa dengan cara bonggolan atau umbinya ya pada bagian akar tanaman alokasia ini. Dan untuk perawatan tanaman ini juga alangkah baiknya untuk penyiraman itu rutin ya, 2 hari sekali, dan penempatan terbaik untuk menjaga tetap keindahan pada daunnya ini diletakkan di area ataupun di daerah yang teduh, yang tidak terkena cahaya sinar matahari secara langsung. Dan untuk media tanam terbaik agar mudah munculnya anakan-anakan baru ya tanaman ini, alangkah baiknya menggunakan sekam bakar ataupun pupuk kandang bisa dicampur dengan tanah. Nah, ukurannya pastinya untuk mudahnya muncul anakan baru, tanah itu hanya 1/4 saja dan campurannya itu 3/4. Dan tanaman ini juga harganya itu cukup lumayan sekali. Tanaman ini satu pohonnya ya, kalau masih anakan itu berkisar antara 30 sampai 35 ribu rupiah. Sedangkan kalau sudah menjadi indukan itu bisa menjadi ataupun sekitar 75 sampai 100 ribu rupiah untuk alokasia jenis neon ini ataupun alokasia Viridex. Demikian informasi yang dapat Mas Sulun sampaikan tentang bagaimana cara memperbanyak tanaman alokasia Viridex ini dan bagaimana cara perawatannya dan juga harga tanaman alokasia Viridex ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.